Stop, stop. Sebentar, Sulo. Apa, Den? Kita kesini mau ngapain? Ya, kan mau konsultasi sama Pak Jala. Oh, iya. Duduk. Beneran nih kita mau daftar haji? Astagfirullahaladzim, Din. Seharian kemarin kita sudah tergoda dengan uang ini. Lalu kita berhasil mengembalikan niat kita berhaji. Dan sekarang goncang lagi iman kau. Daftar haji juga percuma. Kan duitnya masih kurang. Ya kan bisa dicicil, kata Pak Jalal. Yang penting dapat porsinya dulu. Memangnya uang sebanyak itu mau kita apain, Din? Kalau duit banyak ini sih gampang diapa-apain, Sul. Nih, lihat nih. 20 juta sekian. Bisa buat modal usaha. Terus dapat duit lebih banyak lagi. Oh, macam. Udah sampai sana pikiran kau, Den? Allahu Rabbi. Duit sebanyak gitu lo tenteng ke sono kemari. Dirampok orang tau rasa lo. Makanya, ajarin lo gimana caranya daftar haji. Jadi lo belum tau caranya? Ya udah, ntar orang gue yang ngurus. Duitnya titipin gue, sekalian yang dari Azam. Ya tapi yang dari si Azam belum kami ambil, Pak. Ya ambil dong. Emangnya duit bisa jalan sendiri? Ambil sekarang, bawa kemari. Kurangnya gue yang nambahin. Alhamdulillah. Tumben lu, Srul, mau menerima sedekah dari gue? Ya tapi kan uang itu kan bukan untuk awak, Pak. Buat biro haji, buat pemerintahan Arab Saudi, dan buat mereka-mereka itu bukan buat awak, Pak. Ngeles aja loh. Ya udah sono, urus duit lu yang sama si Azam. Iya. Ngomong-ngomong, Kalila kenapa? Dengar-dengar kena demam berdarah. Sok tahu lo. Pingsan, ntar gue ceritain. Baik, kami pergi dulu, Bapak Haji Ahmad Jalaluddin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi juga kita pergi haji ya, Sulam. Haji Julfikar Baharudin. Haji Asrul Dahlan. Azam! Subhanallah, Den. Langkah kita ke Mekah sudah dimudahkan oleh Allah, Den. Emang benar. Allah udah gak enak hati sama kita, Sulam. Semua jalan sudah terbuka, Den. Assalamualaikum, ya ahli surga. Waalaikumsalam. Haji Muhammad Azam, kami disuruh Pak Jalal segera mendaftar haji. Mengenai uang yang dari kau. Halo, Bang Sam. Uangnya haji yang seharusnya untuk Bang Jack tolong dibawa ke sini, ke musala. Sila aja, sila atau tempat. Iya. Kak Azam gak ngantor. Bu Ayah juga bilangnya tadi gak masuk. Mungkin besok. Duitnya udah datang, Sro. Nyaris gue gak percaya. Jalan kita ke Mekah benar-benar dimudahkan Allah. Subhanallah, Den. Kalau Allah berkehendak, manusia bisa apa? Kita tetap sayang dari sini, kan? Ya iyalah. Den, jangan terlalu memperlihatkan keinginan. Huh? Kehormatan diri harus tetap dijaga. You know? I know. Kita pulang-pulang tidur. Bang? Bang? Iya, Jam! Si cantik rupanya. Apa kabar, Bang? Ya, kenalin sahabat Abang di jalan Allah. Julfikar Baharudin. Kamu siapa? Saya Sheila, Bang. Ada yang mau? Terima kasih, Jam. Bro, apa nih? Kita mau kemana? Ya, ke tempat Pak Jalal lah. Kan begitu pesan dia tadi. Beliau sendiri yang akan mengurus pendaftaran haji kita. Udah kesiangan gak sih? Takutnya dia mau tidur siang.
Lihat tuh, orangnya aja nggak ada di teras. Betul juga kata kau, Den, ya. Pak Jalal pasti sedang tidur siang. Gila. Duit kita udah 50 juta lebih, Sul. Baru hari ini gua ngeliat duit segitu. Terakhir gua ngeliat duit sekoper, tapi di TV. Din, masuk aja kita yuk. Mungkin Pak Jalal udah nunggu itu. Langsung aja lah kita serahkan semua sama dia. Semuanya, Sul. Ntar kalau ada yang nanyain gimana? Siapa, Din? Misalnya Bonte. Siapa tahu dia nawarin kredit motor. Bukannya kontrakan rumah, Din. Oh iya ya. Rumah lu kan jelek banget ya, Sidol. Ya, kesian juga awak sama anak istri awak tidur macam itu, Din. Macam ikan asin dijemur aja. Ya walaupun mereka tak pernah mengeluhkan hal itu, ya tapi awak tahulah cemana perasaan mereka. Pasti peris, Rul. Bini gue juga gitu, tapi dia gak mau ngomong. Gue tahu perasaannya yang terdalam. Gue tahu obsesinya dari dulu. Dia pengen punya handphone kayak teman-temannya. Ya Allah, gue pengen nyenengin bini sekali aja. Kredit motor untuk apa, Din? Ya buat ngojek. Oh, iya. Maksud kau ada pekerjaan tetap, Din? Bayangin, Sul. Lu jadi manusia normal dan mirip orang lain. Punya pekerjaan tetap. Dan itu motor lu sendiri, bukan motor sewaan. Terus motor kau sendiri mana? Gua juga punya sendiri. Itu pun masih ada sisa buat tabungan haji kita. Nah, dari hasil ngojek itu, kita cicil sisa ONH-nya. Iya, Din. Awak ngerti maksud kau, Din. Ya, sebaiknya kita sholat istiqoroh dulu, minta petunjuk dari Allah. Jalan mana yang harus kita ambil? Lu yakin? Petunjuk Allah nanti bakal ada gambar motor dari rumah kontrakan? Hah?